Polres Kuburaya kembali tangani kasus pembuangan bayi berjenis kelamin perempuan yang ditemukan di depan rumah salah seorang warga di Desa Jawa Tengah, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Bayi ditemukan warga terbungkus kantong plastik dengan kondisi ari-ari masih menempel. Bayi seberat 2,5 kg ini langsung dievakuasi ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan. Beruntung kondisi bayi dinyatakan sehat usai dilakukan pemeriksaan. Kapolres Kuburaya AKBP Arif Hidayat bilang, polisi akan mendalami kasus tersebut dengan memeriksa para saksi. Kapolres memastikan, polisi akan memburu pelaku pembuang bayi tersebut. Sambil nanti kita akan lakukan proses penyelidikan pelakunya ini siapa, sehingga nanti kita akan bisa berikan informasi lagi kepada rekan-rekan untuk kita ungkap. Ada petunjuk Pak untuk terkait terduga pelaku pembuangan? Ya, saat ini masih dalam proses penyelidikan. Beberapa saksi kita panggil, baik itu yang ada di lokasi, kita lakukan pemeriksaan untuk bisa mengungkap kasus ini. Kasus pembuangan bayi serupa bukan kali pertama terjadi di Kabupaten Kuburaya sepanjang tahun 2023 ini. Sebelumnya, dua kasus serupa juga terjadi di kawasan Kecamatan Ambawang dan satu kasus di Desa Sungai Raya Dalam, Kecamatan Sungai Raya. Samsul Hardi, Kopas TV, Kuburaya, Kalimantan Barat.